Assalamualaikum ajengan. Waalaikumsalam. Kuma pendapat ajengan tentang akil siroj anu cariyosanana bahwa dalil wujud Allah dina Al-Qur'an teu aya, nihungkeun penjelasanana. Sebelum saya menjelaskan, tolong Anda hormat ke seorang ulama. Cik atuh siar teh make Kiai Haji Agil Siroj atuh aing oge ka Muhammad Salam teu wani nyebutkeun si Muhammad. Teu sopan Muhammad Salam. Kiai Agil Siroj itu ketua PBNU. Dan ilmu Anda tidak ada apa-apanya dengan beliau. Saya yakin ilmu Anda Muhammad Salam tidak ada apa-apanya dengan ilmu beliau. Wani sia nyebut ke Akil Siroj. Maka Kiai Haji atuh sia teu rada hormat saeutik. Aing urang NU sia teh. Nganu jelas pendapat beliau benar. Bisa didinya nyebutkeun nyuhungkeun penjelasanna. Pendapat beliau benar. Didinya we nu belet. Didinya nu bodoh. Terbawa berita hoax. Terbawa berita gorengan dari orang-orang yang tidak menyukai NU. Cok sebutkeun. Mana-mana dina ayat naon? Allahu wujudun. Nah ayat Al-Qur'an ayo. Make kudu nanya penjelasan ala peangan ku didinya aya eueuh mun teu kapangih berarti bener. Mun didinya mangih ayat Allahu wujudun. Berarti Kiai Haji Said Akil Siroj salah. Gampang bukaan Al-Qur'an ku didinya. Ngan ceuk saya bener. Adapun kemudian diplesetkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan NU. Ya eta mah urusan lain. Mata tong loba teuing kadengekeun video dari orang-orang yang tidak suka dengan NU, ya pasti seperti itu. Coba Anda sekarang, kumangun kesah dibalikeun. Bagaimana pendapat Anda tentang Ustaz Adi Hidayat dengan mengatakan bahwa tidak ditemukan satu hadis pun dari 1235 kitab, padahal anjak nyata na aya dina Majmu'ul Kathir. Bahasanya ini wajah tu. Eta mah kan geus kanyahoan salahna. Buktina aya dina kitab Majmu'ul Kathir, berarti Adi Hidayat salah dengan statementnya dari 1235 hadis tidak ditemukan sekalipun palsu. Eta salah. Tah ayeuna lamun rek ngaran ka Kiai Haji Said Akil Siroj sebagai ketua PBNU yang mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan Allah mempunyai sifat wujud, sok ku sia teangan aya eueuh.